Anak Norman Hakim dan Abby Abadi akhirnya bersuara, "Saya mengaku bersalah. Apa yang diviralkan adalah benar." Anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan Abby Abadi iaitu Marissa Dania akhirnya membuka mulut berhubung dakwaan dirinya menjadi penyebab kehancuran rumah tangga seorang wanita yang dikenali sebagai Misha. Mengaku bersalah. Menerusi hantaran terkini di Instagram, Marissa berkata dia mengaku bersalah kerana menjadi orang ketiga dalam rumah tangga wanita terbabit dan bekas suaminya. Jelas Marissa, segala yang berlaku adalah tanggungjawabnya sendiri dan tiada kaitan dengan ibu bapanya. Pertama sekali, semua yang berlaku adalah tanggungjawab saya sepenuhnya. Ibu bapa saya telah memberikan yang terbaik. Mendidik saya dengan baik, menegur saya, menghalang saya daripada semua ini dan semua yang berlaku adalah pilihan saya sendiri. Biar saya bersihkan sendiri dan bukan ibu bapa saya. Kedua, saya mungkin tidak berkata apa-apa bagi pihak saya. Penjelasan. Ya, tapi antara orang yang terlibat terutamanya keluarga saya. Saya tidak perlu menjelaskan garis miring kelulusan daripada warganet. Netizen hanya akan memburukkan lagi kerana apa yang anda lihat telah berlaku. Saya tidak pernah dapat menutup mulut orang. Jadi jaga mulut kalau rasa nak berkata-kata. Jangan sampai jatuh fitnah atau menghina orang lain. Saya mengaku saya salah. Apa yang diviral dan dikatakan ada yang benar, saya mengaku, dan ada juga yang tidak benar tetapi saya di sini tidak untuk mempertahankan diri untuk mengatakan bahawa saya tidak bersalah di bahagian tertentu. Bagaimanapun kata Marissa, dakwaan yang keluarkan adalah tidak sepenuhnya tepat dan menjelaskan dirinya sudah tiada kaitan lagi dengan pihak tersebut. Sangat tidak adil untuk mendengar dari satu pihak kerana cerita yang disampaikan tidak 100% tepat, tetapi saya tidak perlu meyakinkan semua orang untuk memuaskan hati semua orang. Antara saya dan pihak yang memviralkan, saya sudah tiada kaitan dengan mereka. Cukuplah semua kenyataan yang dikeluarkan untuk memberitahu satu dunia bahawa saya bersalah, bahawa saya punca dia melanggar taklik dan penceraian berlaku. Sementara itu, Marissa turut menafikan dakwaan yang mengatakan dia dan bekas suami wanita terbabit ada meraihkan keputusan perceraian mereka. Dan antara saya dan Aslam pula, mungkin banyak andaian terhadap kami. Tetapi cukuplah saya dan Aslam sahaja yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kami. Daripada bermulanya semua ni sehingga ianya berakhir. Saya bersalah dan saya mengaku perkara itu dan tujuan buat kenyataan ini adalah untuk memberitahu bahawa saya tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan untuk mempertahankan diri atau memuaskan hati mana-mana pihak. Let me tell you something. Saya dan Aslam tiada celebrate apa-apa selepas mereka pulang dari mahkamah seperti yang ditulis oleh Umisha di Twitter. Apa yang kami buat sampai dia boleh cakap kami celebrate? Salah satu perkara tidak benar yang diviralkan. Everyone will have different opinions on certain things, tetapi jangan lupa bahawa semua orang ada hak untuk bersuara. Begitu juga dengan saya yang bersuara bagi pihak saya. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.